Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Hippie Pensiun. Kali ini mau buat sate kempul ya Bu, khas Bali, dari ikan dan kelapa. Macam ini bumbunya ya Bunda. Masya Allah, tabarakallah, ini bumbunya Bunda. Harus pedas. Kalau orang Bali itu pedas pol. Kalau belanja di restoran kurang pedas Bunda. Apalagi di restoran hotel. Kan hotelnya internasional, jadi nggak sesuai apa yang kita mau. Kalau belanja di luar, warung-warung, tapi yang halal. Ini garam saya kasih agak banyak sedikit ya, agak banyak. Iris dulu. Ini dipotong-potong ya Bunda. Ini saya sisakan. Perempat bungkul dulu Bunda. Bunda ini ya, dikasih kelapa. Ini diaduk nih. Saya rata. Saya pakai spatula, nggak mau rata deh. Kasih jeruk lemon. Saya mau pakai cara boleh. Penyedap rasa opsional ya Bu. Bunda udah selesai semua ya. Ini 150 gram ikan tuna dan 1/4 bungkul lebih kelapa parut yang agak muda ya Bu. Lanjut sekarang dipanggang. Kasih minyak sedikit aja supaya lebih gurih. Gak perlu banyak-banyak ya. Pemanggangan sate itu nggak pakai minyak. Nah, saya nggak pakai pemanggangan sate ya. Saya pakai kasih minyak supaya lebih gurih sedikit. Hangat banget ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bunda, sate kempul ikan tuna dan kelapa khas Bali ala Hippie Pensiun ini siap dihidangkan ya Bunda. Ini rasanya enak banget nih Bunda, budgetnya betul-betul rendah dan rasanya insya Allah semua suka karena pedas. Terima kasih ya yang sudah menonton, terima kasih pula yang sudah subscribe. Sehat panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan urusan dunia akhiratnya, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Bunda.